Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syarif Channel. Ketemu lagi dengan saya Syarif. Terus di video kali ini aku lagi di sawah. Terus ini aku sedang OTW menuju ke sawahnya temanku. Jadi hari ini kita sudah sempat janjian buat ketemuan. Terus ada satu sarang yang mau dia perlihatkan atau mau dia ambil. Terus ini kita sudah sempat janjian sekitar semingguan, soalnya waktu dia menemukannya seminggu yang lalu. Dan sarang burung ini adalah berada di lokasi yang gak semua orang bisa ambil, termasuk saya pun andaikan suruh mau ngambil itu sangat kesulitan. Jadi temanku ini ahlinya, jadi kira-kira sarang apa dan di pohon apa, jadi tetap ikuti guys. Ini saya mau menuju ke sawahnya temanku. Jadi saat ini aku sedang berada di atas sungai. Terus aku juga sempat bikin video mancing waria mantap di sungai ini. Sempat mungkin tahun lalu. Dan kayaknya yang saya strike itu ikan lele sama ikan gabus. Ya lumayan lah. Terus ini aku sudah lama gak mancing di sini lagi. Oke guys, saat ini aku udah sampai di lokasi sawahnya temanku. Dan sepertinya dia juga sudah menunggu di depan. Ini temanku sudah menunggu di lokasi. Nah, mau cuma tadi lihat. Oke guys, jadi sekarang aku sudah ketemu dengan temanku. Terus hari ini sebenarnya kita janjian buat melihat sarang burung terkuku, tapi ini sarangnya berada di pohon yang nggak semua orang bisa ngambil, yaitu di pohon siwalan. Tepatnya berada di belakang ini, nggak bisa dilihat, cukup tinggi sekali. Jadi pastinya nggak semua orang berani atau bisa buat memanjat pohon seperti ini. Tapi temanku ini namanya siapa? Om, Mas. Kerlip. Kerlip. Kerlip itu nama julukan guys. Nama aslinya asli. Bagus sekali, Edi Effendi. Namanya Edi Effendi. Terus dia ini meskipun tubuhnya lebih kecil dari wadah saya, tapi untuk soal panjat memanjat dia jagonya. Terus dia juga sudah biasa sekali memanjat pohon siwalan. Karena pertama dari pohon siwalan itu biasanya yang bisa diambil itu buah siwalannya. Tenang, engko tak rekamno. Jadi pertama yang bisa diambil itu buah siwalan. Jadi nanti saya ambilkan gambarnya. Terus yang kedua itu bisa dideres atau bisa diambil air niranya. Atau orang sini bilang itu air legen, delegen, air legen. Kalau orang Tuban bilangnya itu kalau setelah diproses itu asal muasal air yang diubah menjadi air toak. Air yang wah itu guys, itu kalau orang Tuban. Kalau di sini kayaknya sih nggak ada. Di sini diambil air niranya terus diolah, diproses menjadi gula merah. Itu bapak saya puluhan tahun bekerja membuat gula merah dari pohon aren seperti ini. Pohon siwalan seperti ini. Oke guys, langsung aja biar gak lama-lama. Ini temanku siap manjat yo. Siap. Jadi dia sudah ahlinya. Langsung aja kita lihat gimana cara dia buat manjat pohon siwalan guys. Oke guys, jadi temanku sudah saya pakaikan action cam dan saya taruh di kepala biar nanti bisa mengambil gambar saat manjat ke atas. Terus pohonnya ini tepat di belakang saya, jadi mungkin ini ketinggiannya lebih dari 10 meter, cukup tinggi. Ya siap tak ya tamu? Oke. Temanku sudah siap, jadi bakal langsung memanjat guys. Si. Oh, no,
Oke guys, jadi aku saat ini masih menunggu temanku buat turun. Dan tadi sempat saya tanya, katanya fix masih terdapat anak burunya. Ya, jadi kita tunggu aja nanti gimana hasilnya, soalnya dia masih berada di atas pohon. Mainan HP guys, selfie dulu. Cara membawanya ini saya gembol di kaos biar nanti enggak lari tubuhnya. Turun dari pohon di dalam. Oke, temanku sekarang sudah turun dan bisa dilihat ya gimana cara dia membawa anak burungnya. Soalnya tadi ke atas nggak bawa tempat, digembol pakai kaos. Wes ketiat, dengan ya nih. Ini guys, anak burungnya. Mantap sekali. Jadi ini adalah anak burung terkuku atau terkukur. Ini usia seminggu guys. Jadi ini temanku ngecek atau menemukan tepat seminggu yang lalu. Waktu itu netes hijau aja. Jadi dia sempat bilang ke aku dia menemukan sarang burung terkukur yang baru menetas satu, yang satunya masih telur. Dan hari ini tepat 7 hari. Dan inilah perkembangan anak burung terkuku usia 7 hari guys. Jadi ini tepat usia 7 hari. Jadi sudah keluar bulunya, cuma masih mekar bagian ujung-ujungnya. Untuk masalah jenis kelamin, teman-teman biasanya cukup sering sekali bertanya di kolom komentar atau meskipun di inbox di media sosial saya buat menanyakan jenis kelamin burung terkukur atau burung perkutut. Kalau untuk masalah jenis kelamin saya kurang ahli guys, soalnya kalau masih kecil saya nggak terlalu bisa membedakan yang mana yang jantan atau yang mana yang betina. Terus tapi untuk beberapa kali saya memperhatikan untuk burung perkutut ya, ketika besar jadi saya kasih tanda. Saya sempat dua kali memperhatikan yang besar malah yang jadi jantan, yang kecil itu yang betina. Tapi itu sebenarnya nggak bisa menjadi sebuah patokan. Terus beberapa hari yang lalu saya juga sempat upload video panen burung terkuku, cuma itu dirawat sama temanku Mas Tohiron. Terus yang ini saya dapat lagi sama temanku ini. Terus ini niatnya juga bakal saya rawat. Terus mudah-mudahan nanti juga bisa jinak. Di rumah saya ada satu ekor jinak juga, sangat jinak. Tapi sayangnya cewek guys, jadi nggak bisa, nggak
kurang seru lah, nggak bisa guru kalau kalau punya temanku yang Mas Toiron itu kan anu yang cowok, jadi bisa dibuat mainan, bisa manggung-manggung gitu, bisa megur-megur. Oke, untuk panen video burung terkukur ini akan saya akhiri sampai di sini. Terus makasih Mas Edi atau Oke, Mas Edi Mas Keleram. Terus niatnya setelah ini saya masih mau melihat satu sarang burung lagi buat memastikan. Ini adalah sarang burung yang sempat saya temukan seminggu yang lalu, cuma masih telur. Mudah-mudahan nanti sambil pulang sambil mengecek, mudah-mudahan nanti sudah menetas ya. Jadi tetap ikuti. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Oke, guys, jadi saat ini aku sudah mendapatkan sepasang anak burung terkukuh, tadi dikasih teman. Terus ini sambil saya mau jalan pulang, ini sekalian saya mau cek satu sarang lagi. Ini sudah dekat, sudah mau sampai, yaitu sarang burung perkutut. Ini sarangnya cukup rendah sekali, nggak bisa diintip, dan berada di atas buah pisang. Kebanyakan di sini sih sarang burung perkutut itu di pohon pisang, guys, itu banyak banget. Dan ini kita sudah sampai, sekalian kita cek gimana perkembangannya setelah satu minggu. Oke, jadi di depan kita ini ada satu buah pisang yang cukup besar buahnya, bisa dilihat. Di atasnya ini ditempati sarang burung perkutut. Cuma kalau dari sini sih kurang kelihatan. Jadi coba saya bakal mendekat. Nah, ini sarangnya tepat di atasku, guys. Kayaknya sih sudah menetas, cuma masih cukup kecil sekali. Masih sangat kecil sekali, guys. Kayaknya ini baru menetas. Masih sangat kecil, mini sekali, imut-imut. Jadi ini saya coba ambil buat memastikan seberapa besar ukurannya. Ternyata masih sangat mini sekali. Soalnya saya intip nggak kelihatan, jadi saya ambil. Dan sekarang bakal saya balikan lagi. Jadi mungkin ini siap dipanen sekitar 6 sampai 8 hari lah, sudah siap buat dipanen. Jadi mungkin ini baru menetas sekitar 1-2 harian, guys. Oke, langsung aja bakal saya kembalikan. Oke, guys, jadi anak burung perkututnya sudah kembali ke tempat semula. Dan ini saya sudah dapat sepasang anak burung terkukuh. Jadi cukup beruntung sekali aku hari ini. Dan akan saya akhiri video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga mudah-mudahan video ini cukup menghibur bagi teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.